Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya dalam segmen Baiklah Peralatan Elektrik. Video kali ini masih lagi berkaitan dengan kipas, di mana kipas ni tidak berfungsi ataupun kita panggil dia tak hidup lah ya. Alright, jom. Alright, so ni kipas kita, kipas yang rosak tadi. So owner dah buka pada bahagian panel belakang. So dia katanya dia dah test kapasitor. So katanya kapasitor ni elok lagi. So nanti kita test lah betul ke tak. Okay. So kabel untuk kapasitor pun dia dah potong. So masih lagi berhabuk. Nanti kita cuci habuk lagi. Kita work around jap. Okay. Swiss pun rasanya dah patah kot. Okay, tengok depan. Okay. Pilup. Okay, ni just cover kot. Okay. Ni kipas model nasional. Okay. Model nasional. Macam mana ni? Okay, kita buka. Okay, saya buka dahulu. Okay, so saya dah buka dia punya kipas. Bila motor dah cuci. So bila kita buka dia punya saltik, so memang kipas dia dah patah. Okey, tak tahulah sama ada kerosakan disebabkan Swiss ataupun disebabkan oleh motor. Apa-apa pun kita tekan dahulu nombor kat sini. Nombor 123 ni kita just tekan je dahulu. Okey, kita tekan je Swiss dia dahulu. Okey, yang lain kita buat pengujian dekat motor sama ada elok ataupun tidak. Right, let's go. Okay, cara mudah untuk menguji motor kipas sama ada rosak ataupun tidak dengan cara kita onkan dia punya Swiss ni, button ni, button yang 1, 2, 3 ni. Okay, dah patah. Okay, kita tekan salah satu je. Tadi dia tekan nombor 3 eh. Kita tekan nombor 3. Okay, saya tekan nombor 3 ataupun speed 3 dekat soket, dekat soket plug torch ni. Kita ukur live dengan neutral. Kita guna multimeter. Okay, setkan pada ohm. Okay, setkan pada ohm. Okay, so dekat dekat plug torch ni kita letak live dengan neutral sahaja. Okay, live dengan neutral. So kita boleh fokuskan pada meter. Meter bacaan UL infinity. Okay, meter tak boleh baca bacaan rintangan dia. Maksudnya sama ada motor rosak ataupun thermal fuse dia terbakar. Okay, kebiasaan thermal fuse lah. Okay, untuk model nasional Panasonic KDK, thermal fuse dia mudah kita nak tengok. Okay, ataupun mudah kita nak uji sebab thermal fuse dia berada di sebelah luar kaki dia. Okay, senang je kita nak check. Right, macam mana nak check? Let's go. Okay, untuk motor jenis model KDK, jenis nasional, jenis Panasonic, dia punya kaki ataupun dia punya sambungan fuse ataupun thermal fuse dia kat sini. Okay, sini kaki dia, ni dengan ni. Okay, ni kaki dia. Alright, so untuk ni kita boleh jumper je lah dua ni. Untuk test kita jumper, kalau dia rosak kita ganti. Okay, kita ganti. Okay, ada jumper, so kita jumper je. Saya pakai clip wire ataupun crocodile clip, so saya jumper. Okay, saya jumper dekat sini, dekat thermal fuse. Kita tengok sama ada thermal fuse rosak ataupun motor yang rosak. Okay, sekiranya kita jumper, ada bacaan rintangan, maksudnya motor dia tak rosak tetapi thermal fuse yang rosak. Okay. Okay, kita letak balik. Okay, macam tadi speed masih lagi speed nombor 3. Okay. Untuk ni tak kisah merah, hitam ni tak kisah terbalik eh, sebab dia tak ada polariti. Okay, so kita tengok pada bacaan pada meter. Bacaan pada meter adalah 286 ohm. Okay, so maksudnya rintangan ataupun gegelung motor kita masih lagi elok. Yang rosak adalah thermal fuse. Macam tu, mudah je. Okay, macam itulah cara nak check sama ada thermal fuse yang rosak ataupun motor yang rosak. Okay, so sorry, so yang ni tak itu, bacaan dia
287 tadi. Dan sekiranya saya tanggalkan roh kedai klik ni, tengok pada meter, saya tanggalkan satu, so terus tak ada bacaan. Ok, saya letak balik, tengok pada meter, saya letak balik, terus ada bacaan. So maksudnya kita punya thermal fuse pada motor tu dah rosak. Ok, so kita tukar thermal fuse je lah. Alright. Ok, ni kapasitor. So lupa tadi kita nak check kapasitor dia. Ok, kapasitor ni dia punya nilai, mak tak fokus. Okay, okay. Nilai dia 1.5 mikro. Okey, nilai dia 1.5 mikrofarad. Tak nampak eh? Okay, tak apalah. Okey, tu nilai dia 1.5 mikro. Okey, kita nak check. Okey, ada yang dah tahu macam mana nak check, ada yang belum tahu lagi. Okey. So, saya tunjukkan macam mana nak uji kapasitor ni. Okay, macam biasa kita boleh pakai meter yang ada simbol kapasitor. Okay, dan ini pun banyak kali saya ulang dekat student saya, kalau nak uji kapasitor saya pastikan pakai bahagian kapasitor, jangan pakai tempat lain. Sebab kalau nak dapatkan rintangan, kalau nak dapatkan nilai kapasitan dia yang betul, so pastikan kita gunakan julat yang betul. Okay, itu ni simbol untuk kapasitan. Okay, setkan pada kapasitor. Okey. Sekarang ni ohm, volt. Sorry. Okey, buzzer. Itu F. Okey. F untuk kapasitor. Okey, boleh nampak eh. Ini tak kisah untuk AC, dia punya kaki tak kisah, dia tak ada polariti. Kalau DC dia ada polariti. Okey, dia ada positif negatif. Tapi untuk AC dia tak ada polariti. So kita letak je lah. Okey, letak mana-mana tak kisah. Okey. Nilai dia kalau 1.5 okey ataupun kurang. Okey, kita dapat 1.475. So maksudnya kapasitor ni okey lagilah. Boleh pakai. Okey, 1.4 dah kurang sikitlah, tapi masih lagi boleh digunakan. Alright, tu cara, itu cara macam mana nak guna ataupun cara nak uji kapasitor ni. Okay, so part ni perlukan pergerakan mekanikal sikit ataupun ketuk-ketuk sikit. So saya cepatkanlah video ni. Okay, thermal fuse tadi tempat dia sini, kaki dia ni dengan ni. Okay, ini adalah kaki thermal fuse ini dengan ni. So kita boleh letak thermal fuse yang baru. Okay, kita masukkan dalam serintik dan kita solder macam ni lah. Okay, solder macam tu pun boleh, ataupun sekiranya kita ambil upah, so kita masuklah tempat dia kat dalam ni. So nak buka dia punya ni, ni ada pin dia 1, 2, 3. So kita tekan, nanti cover ni akan tanggal lah. Okay, tapi sebab dia gam, so susah sikit lah. Okay, saya nak congkel yang tadi, yang pin tadi, nak keluarkan dia punya cover. Okay. Right, so ni thermal fuse ada kat dalam. Kita okay, thermal fuse. Okey. Boleh nampak eh. Okey, ni kaki thermal fuse kita, ni kaki dia. Badan dia ataupun thermal fuse tu kat dalam tu warna hitam tu. Okey, warna hitam tu. Ha, tu dia. So yang ni lah yang terbakar ni. So kita nak keluarkan benda ni. Kaki dia kat depan. Kat luar ni, kaki dia kita potong lah. Okey. So yang ni potong terus, pastikan betul-betul kaki dia ya, jangan potong kaki yang lain, jangan potong
kabel motor naik tadi. Okey, so yang ni kita boleh tarik keluar. Ni dia. Okey, dia berada di bawah tu. Okey, inilah yang rosak. Diganti yang baru. Okey, kita ganti yang baru dengan dia punya nilai yang sama. Okey. Okey, so macam mana nak masukkan balik thermofuse yang kita buka tadi, yang kita ganti baru. Okey, kat sini ada lubang dia. Okey, sini satu lubang kaki dia. Lubang untuk kita masukkan kaki sini satu, dan sebelah sini ada satu lagi lubang dia. Okey. So thermofuse tadi kita bengkokkan dan kita masukkan jelah. Okey, masukkan dekat kaki dia tadi. Dekat lubang tu kaki dia. Okey, tolak masuk dalam. Alright, so tolak masuk sampai tempat dia tadi lah. Okey, tempat dia kat bawah tu. So dia sebenarnya dia tak adalah duduk dalam coil. Okey. Dia tidak berada di dalam coil. Dia berada di luar tu je. Okey. Tempat dia kat bawah tu. Okey, kat sini. Alright. Okey, dia tak bersentuhan dengan coil pun, tapi yang menghubungkan thermofuse ni adalah kaki dia. Okey. Kaki dia yang kita solder nanti. Kita akan solder nanti kaki ni yang akan berhubung dengan coil motor. So dalam video saya sebelum ni yang saya letak thermofuse kat luar, banyak yang marah kat saya sebab letak thermofuse kat luar dan buat ajaran salah. Sebenarnya samalah konsep KDK Panasonic, dia letak thermofuse kat luar pun, tapi yang menghubungkan adalah kaki thermofuse ni. Okey. Kau tengok, thermofuse kat luar, bukannya kat dalam motor. Alright, so thermofuse kita dah masuk, dah pasang, dan kita solder lah. Okay, kaki dia ni, kaki ni kita sambung balik dekat terminal tadi. Dan okay, ni kaki dia, kita sambung balik, kita solder lah. Okay, supaya dia lekat dengan elok. Okay, ada yang tanya perlu solder ke? Sekiranya ada solder, kita solder lah untuk keselamatan. Okey. Kalau tak solder, so dia tak lekat elok kalau kipas kita jam. So dikhuatiri motor akan rosak sebab sini tak lekat elok. Okey. So seelok-eloknya solder. Alright. Okey, supaya dia tak elok. Okay, turn on kipas. Kita tengok kipas ni berpusing ataupun tidak. Alright. Okay, kita siapkan balik. Kita pasang balik. So, yang ni kita solder.
tenaga balik. Alright, so kita siap pasang. Okay, yang nampak tu kita balik dengan black tape lah. Okay, yang nampak sikit-sikit wire tu nanti yang tepi tepi ni tak boleh nampak apa lah. Kita balik dengan black tape sebab dia punya kaki pendek ni. Okay, so saya siapkan pasang balik dia punya cover. Tengok hasilnya lagi. Okay. Alright, so ni termofuse yang rosak tadi. Okay, termofuse yang terbakar tadi. So kalau kita check, okay, setkan kepada home. Okay, sekiranya saya check, okay, boleh tengok pada bacaan ON, okay, infinity, maksudnya dia tak bersambung, dia dah putus. Okay, dia dah putus. Okay, itulah benda ni dah rosak. Alright, so kita test kipas. Ini kita test kipas, tengok hidup dipusing ataupun tidak. Okey, bismillah. Wow. Okeylah, so kipas pun dah hidup. So sampai sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Jumpa lagi dalam next episode. Assalamualaikum dan salam sejahtera.